Masih ada di sini buat ngelihat Kuratasan. Rasanya gimana? Impresinya apa? Ya, mau hontoni ne, kino kara desu ne, mau Indonesia no minasan no mo atsui seien o okete mo hontoni Kamenada Black RX 30 shounen ni fusashii このお祭りムードもう本当にありがとうございます。もう本当に今日も朝からあのフォトセッションで小さいお子さんからね、大きいお友達までたくさんあの
お写真とサインをさせていただきましたけども、本当にインドネシア私の第二の、ふるさとだと思っています。これからも皆さん、私倉田哲夫よろしくお願いいたします。Gimana Glory, silakan. Oke, okay. Oh, udah ya. Oke. Okay. Jadi intinya apa namanya, dari kemarin gue udah apa namanya signing, udah foto session banyak nih, dari udah gede dari 30 tahun lalu udah dewasa, sekarang bahkan anak-anak tuh masih ada. Gitu. Dia merasa tersentuh sekali. Wow. Dan bagi dia Indonesia itu apa ya namanya? Menurut dia second homeland katanya. Indonesia is his second homeland. Nice. Check. Thank you so much. Arigatou gozaimasu, Kurata-san. We love him, kan? Yeah! They love you so much. Tambahin. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Hontoni Indonesia de mo Kamen Rider Black, soshite Minami Kotaro o enjita watashi もう本当に国民的ヒーローだと、こんなにもインドネシアの皆さん、もう街を歩いててもですね、もう皆さんに本当にサトリア、サトリアと、もうね、肩を叩かれ、握手を求められ、もう仮面ライダーブラックはね、日本のヒーローだけじゃありません。もう本当にインドネシア、ブラジル、香港、フィリピン、たくさんの国にね愛されてる、ヒーローなんでね、もう本当にこのブラックとアレックスを、演じられたということはもう私はもう幸せなものでございます。本当にありがとうございます。もう皆さんのおかげです。ありがとう。これからもですね、仮面ライダーブラック、アレックス、皆さんの胸の中にいつまでも宝物として残してください。よろしくお願いいたします。Sekarang. Sebentar ya, panjang ya, panjang. Emang enggak apa-apa. Kita akan setia mendengarkan. Loading dulu. Iya, iya, boleh. Jadi apa namanya? Dia merasa tersentuh sekali ya. Soalnya kamera dan Black ini di Indonesia pun, bahkan sampai Brazil dan berbagai macam negara pun. Jadi bukan hero Jepang aja ternyata, tapi hero multinational country, bro. Wow, amazing. Amazing. From Indonesia, Japan, Brazil. Ya, jadi dia sangat tersentuh dan sampai nanti kedepannya pun apa, mohon bantuannya. Saya sangat berterima kasih kalau Kamen Rider dan Kamen Rider Black ini bisa terhujam di dada kalian selama. Ah, gitu. Oh, terima kasih mas. Tepuk tangan dong. Terima kasih dulu di. Nama siapa? Mau nanya apa? Konnichiwa, Kurata-san. Konnichiwa. Saya mau nanya, waktu pertama kali nyoba casting jadi Kamen Rider Black, yang memotivasi Kurata-san untuk pengen jadi Kamen Rider Black itu apa? Dan rasanya setelah terpilih dari Kamen Rider Black, kan kalau nggak salah tuh yang tesnya itu ribuan. Setelah kepilih itu rasanya gimana gitu pertama kali? Dan di umur yang masih muda 18 tahun kan gitu. Yasa-san. Terima kasih mas, udah dijelasin. そうですね、当時はですね、仮面ライダーという作品がね、日本でアニメとかですね、アニメに押されてこう特撮という番組がね、だいぶなくなっちゃって、仮面ライダーもなくなっちゃったんですよね。でそれでまあ、7年ぶりにその仮面ライダーブラックという作品が復活するよって言って、日本で大体的な、ね、オーディションをしたんですね。で、まあ、それを僕は高校の時の友人と一緒に受けましてね、でまあその時に優勝賞金100万円だと。でその100万円が欲しくてね、もう本当に受けたような感じなんですが、まさか自分がですね、仮面ライダーにね受かると思わなかったし、その何だろうな、だからなんかその受かると思わないでなんか自然にやったのが良かったのかな、だけどもう会場入った時にはもう僕しかいないだろうなと思いました。Panjang, silakan. Jadi waktu apa namanya, kan sebenarnya dari Jepang pun dia udah paham gitu, Kurata-san udah paham bahwa sebenarnya
Kamen Rider series ini sudah suatu pinnacle ya. Yeah. Wow. Suatu pinnacle dalam acara tokusatsu di Jepang. Nah, dia dan waktu itu ketika itu kakui ne. Terusin dulu kali ya. Nih, terusin kan nih gua. Oh iya iya iya. Terus. Amburin gua nih. Jadi tadi kan dia udah paham nih itu suatu pinnacle dari seri superhero ya, tokusatsu. Nah, tapi waktu itu lagi pre 7 tahun tuh acaranya. Oke. Okay. Terus pada saat audisi polisi terus ada coba deh, kan ini suatu acara yang besar nih, Kamen Rider. Ya udah gue coba audisi, dan dia gak nyangka juga waktu dari 100 orang terpilih, dia yang kepilih. Oh. Terus ya, perasaan pertama kali keterima ya, dia bersyukur gitu. Ngupi terus. Katanya sih. Oke, siapa? Udah nanya udah. Aduh, ya ampun. Oke, udah, sana udah. Apa? Mana? Mana? Situ. Gua enggak mau. Ada tadi mana ya? Oke, sabar. Lu udah. Kelihatan. Sini dong. Naik lagi. Nih. Biar kelihatan dong, biar kelihatan sama omnya. Siapa? Halo, namanya siapa? Siapa? Gita, oh iya silakan. Siapa namanya? Gita. Oh. Halo Tetsuo-san. Kira-kira bakal balik ke series G.O. gak? Balik! Balik! Spoiler! Oke. Udah tenang ya, makasih kita. Bismillah. Udah tenang ya semuanya. Nama saya Ocha, mau nanya pada saat pembuatan Henshin waktu itu ambil apa namanya? Iya ambil gerakannya dia ikut. Enggak, maksudnya dia inspirasi. Wah. Pada saat pembuatan Henshin waktu itu, iya ikut ambil andil nggak pada saat pembuatan Henshin? So, ね前はね最初はねブラックの変身ポーズはこういう感じだったんだ。だけど僕がアレンジして。Jadi awalnya gini doang bro lemas. Terus pas dia kurang oke, tarik ke bawah lagi berlek. Nah, biar lebih oke. Gitu kata Om ya bro. Tepuk tangan dong. Oh. Dapat nih. Koyo nih. Iya kan kata Om, iya kan daripada gini doang lemas mending gua tarik ke bawah. Gitu katanya. Jadi dia ikut tadi. No. Henshin. 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 Yeah.
perhatian. Sabar, sabar. Oke, okay, kuratasan. One more thing about this Red Bull. Oke. Okay. Wow. Nyala tuh? Kaya nyala. Wah, nyala, nyala, nyala. Kore ne, shaberu no yo. Ne, ano ne, boku no koe de ne, voice de shaberu desu. Ni, alatnya bisa keluar suara. Ore wa taiyou no koe. Bisa keluar suara gua. Jadi di Red Bull Can ini dia terdiri dari 20 line up voice of Kuratasan. 20 line up-nya suara Tetsuo Kurata yang baru direcord. Jadi enggak yang lama. The new one, the newest version of Kuratasan voices line up. Tepuk tangan dong. And also it contains four BGM from Kamen Rider Black RX. Ya udah coba siapa? Tepuk tangan dong, mana suaranya? Oh, bisa dapat di mana? Bisa dapat di mana? Di Multi Toys, Booth Bandai Tamashi, pre-order available Oktober. Langsung aja ke sana ya. Dapat special promosi 10% diskon. Selamat 60 menit. Arigato gozaimasu, Kuratasan. Arigato. Ada yang mau request sesuatu enggak? Terima kasih.